Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan hari ini, mari kita siap ngegas lagi buat explore lebih dalam negeri Paman Sam ini. Dan dari sini, saya meninggalkan Texas dan masuk negara bagian yang baru, New Mexico. Welcome to New Mexico! Wah, sepertinya saya udah salah pilih jalur nih pemirsa, karena dari tadi dominan area agrikultur aja nih yang terlihat, dan tanah perkebunan di sini memang luas banget, berasa kayak nggak ada ujungnya. Belum lagi angin kencang dari samping mulai mengganggu nih acara ridingku hari ini. Pas masuk kota Roswell, memang ada sesuatu yang unik nih yang menarik perhatianku. Dan clue-nya udah bisa kita lihat dari dekorasi-dekorasi yang menghiasi hampir di setiap sudut kota ini. Nah, di Roswell ini memang kayak jadi ini loh, ikonik banget dengan yang namanya UFO. Karena ternyata katanya tahun ini saya baru dapat dari souvenir shop, ada Invasion Station UFO di Roswell, New Mexico. Jadi katanya tahun 1947 ini datanglah gitu bapak UFO bener. Oke. Nah, tahun 1947 ini pernah kejatuhan UFO di tanah sekitar sini di Roswell. Jadi itu semenjak kejatuhan UFO itu jadinya beritanya pada heboh sampai saat ini. Gitu jadinya, aduh, ikonik banget, lihat patung UFO lah, macam-macam. Bahkan ada tadi di sana jual tanah mungkin di sekitar kejatuhan piring terbang itu kali ya, pasir-pasirnya, tanah dari gurunya itu. Ini aku lagi bawa UFO satu juga ini, pengeret. Setelah acara makan siangku di McD ditemani aliens ini beres, lanjut gas lagi nih di tanah New Mexico ini. Kereta kargo terpanjang di dunia kayaknya nih, lihat tuh. Panjang banget. Wah, tapi hari udah mulai sore nih, dan sebelum malam tiba, saya putusin buat nyari area yang aman dan nyaman buat buka tenda. Bakalan di bawah 15 derajat Celcius ya, ini temperaturnya. Walking down the street, the rain is pouring down, but my feet are walking to a different sound. Hari berikutnya, ditemani hangatnya mentari pagi, saya siap memulai aktivitas ridingku lagi. Jadi di sini masih banyak rusa nih, dan ini salah satu binatang paling berbahaya di sini karena kapan aja mereka nyebrang jalan nih guys. Tuh, bisa jadi kecelakaan loh ya. Sama kayak di Australia ini,
kanguru. Mereka biasanya berkeliaran pagi dan menjelang malam, malam hari. Dan hari ini saya bakalan riding ngikutin sebagian historic route 66. Rute ini disebut juga Main Street of America atau Mother Road, dan jalan yang mulai dibangun dari tahun 1926 ini membelah Amerika Serikat dari timur ke barat melewati beberapa negara bagian. Dan jalan ini mengcover sekitar 3.940 km dari Illinois sampai California. Memang rute 66 ini udah legend banget di kalangan para biker. Dan akhirnya salah satu bucket listku tercapai juga nih, bisa riding bareng motor kesayanganku di historic route 66 ini. Walaupun saya nggak bisa complete riding di route 66 ini karena saya harus pakai Interstate 40 yang boleh dikata versi modernnya rute 66 ini. Ya, karena di beberapa area, rute 66 ini udah nggak terawat, kemungkinan nggak bakalan ketemu pom bensin dan fasilitas lainnya lagi nih guys. Terus nggak berapa lama riding, masuklah saya di negara bagian Arizona. Oke, makan siang dulu nih di pinggir parkiran aja, karena kadang si Piwi nggak bisa masuk ke dalam restoran, jadi aku beli, terus makan aja di parkiran. Cuek aja kita. Ya, Piwi. Oh, Piwi lagi makan. Oh, ini dia. Ya, sekarang kita lagi di rest area di Arizona. Ini pemandangannya nih. Gunung-gunung. Panas sekarang 34 derajat Celcius. Kita harus hati-hati dengan binatang ini nih. Di area-area terbuka kayak gini. Apalagi pas camping, tuh. Harus hati-hati sama ular berbisa dan serangga berbisa lainnya di sini, bahaya. Rumba-rumba. Dan gak kerasa nih, hari ini saya berkendara sekitar 6 jam atau 600 km. Dan seperti biasa, keluar jalan raya dulu buat nyari tempat camping. Nah, sebelum kota Flagstaff, Arizona, ada area campground gratis nih di dalam Walnut Canyon National Monument. Jadi langsung aja meluncur ke sana sebelum malam. Nasional ini bisa camping gratis, tapi maksimum 14
sari dan berbeda itu nggak boleh, dan jagalah kebersihan. Oke, okay? Ya karena kompor saya udah tinggalin di Ekuador waktu itu, jadi nggak ada acara masak-memasak nih, karena saya udah antisipasi beli jajan sama makan di restoran sebelum datang ke sini. Jadi maaf nih ya, nggak ada acara masak-masak pas camping. Sampai saya ketemu lagi untuk beli peralatan camping yang lebih lengkap nanti. Di depan, biarin nggak apa-apa, nggak akan hilang. Jadi saya lagi camping nih dekat dengan kota Flagstaff, ada Walnut National Park di negara bagian Arizona. Ini si Piwi udah tidur dia di bawah, dan malam ini tengah malam nanti sampai subuh bakalan kurang lebih 4-5 derajat Celsius nih. Wih, yuk kita tidur lebih awal karena sekarang udah mau jam 9 malam tapi baru mau sunset, masih terang. Lumayan hari ini 500-an kilometer dan besok mungkin 700-an kilometer menuju Los Angeles. Tidur dulu ya. Terus hari berikutnya kita gas lagi nih ke arah barat. Pesawat aja ngisi bensinnya di sel. Mantap bener. Oh. Woi, udah mau berangkat Bapak yang isi bensin naik apa ya ini? Sebutannya air gliding. Mantap guys. Aku penasaran mau lihat gimana dia terbang ini. Tapi arah anginnya dari sana ke sana sih, dia udah tahu nih. Woi. Oh, dia akan ke jalan raya nih guys. Dia ke jalan raya dulu nih. Ah, tuh loh. Baru dia naik. Aduh, mantap kali. Pergi sampai dada-dada ke kita, sadis ekstrim. Dan dalam perjalanan saya ketemu nih salah satu kota di iconic Route 66, ada kota Seligman. Ini dia kampungnya Lightning McQueen di film Cars, dan benar banget ternyata atmosfernya persis kayak di Radiator Spring. Jadi mari kita belusukan dikit sambil soan dulu nih ke Doc Hudson dan si Mather. Oke guys, ini salah satu kota di Seligman ya, nama kotanya kalau nggak salah, di rute 66, rute historik 66. Ini kalau kita lihat situasi kotanya nih,
mirip banget kayak di film Cars gitu loh. Ini apakah ini yang namanya radiator spring? Udah nyampe kali ya. Sekarang kita di Arizona. Kemarin di New Mexico, ada di Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois. Dari barat ke timur, timur ke barat. Saya udah lewatin road 66 mulai dari Texas, New Mexico, sekarang Arizona dan akan berakhir di California. Buat fresh penny souvenir. Tapi aku harus select dulu desainnya. Ini bagus nih. Lama muter buat select ini nih. Oke. Terus. Oi. Woi. Ini dia. Mantap, 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 mantap. Karena aku udah official riding di Road 66. Gak akan tempel nih. Mantap. Get your kicks. Road 66. Oke, perjalanan masih panjang menuju Los Angeles. Guys. Dan kita akan balik dari Road 66. Kita akan balik ke arah Purple. Guys, lewat. Kita akan balik ke arah Purple Heart Trail, rute Interstate 40. Yuk, balik. Wah, tapi sayangnya udah jauh-jauh touring ke Radiator Spring, si Rumba malah nggak ketemu sama Lightning McQueen. Apa dia lagi nongkrong di LA ya? Jadi mari kita lanjut gas ke Los Angeles.
Walau dalam perjalanan ke sana diterjang angin dari samping dan badai pasir di gurun di Arizona, tapi enggak melulukan niatku buat riding sampai ke California. Dan setelah 8 jam riding atau sekitar 750 km saya cover, tibalah saya di The City of Angels, Los Angeles. Dan di sini saya disambut kawan saya yang udah nunggu dan lama menanti kedatangan kami datang ke California. Wah, senang banget nih pastinya dan banyak cerita yang akan kita obrolin. So, sampai di sini dulu video saya kali ini dan tunggu video seru lainnya. Always ride safe dan salam adventure.